Saya juga ingat di rumahnya guru kalian, Bu Fatma.
Jadi pertama kali sebenarnya audisi ya. Jadi kalau misalnya kenal saya di kampus atau kenal saya dari kecil, mungkin gak nyangka ya saya mau ikut apa audisi film gitu. Tapi lagi-lagi yang namanya orang tua, doanya itu sangat mujarab. Jadi hati-hati adik-adik, sedih dan senangnya orang tua atas sikap kita akan mempengaruhi jalan hidup kita. Jadi saya ingat waktu kecil ibu saya selalu nonton TV ini. Masih SD lah, terus ibu saya tiba-tiba nyelotok, kapan ya Mei jadi artis? Ibu saya ngomong gitu loh, padahal saya ini anaknya pemalu. Bahkan sampai sekarang kalau ada acara keluarga saya suka cukup di belakang ibu saya. Jadi sesuatu yang kayak di luar nalar gitu loh. Tapi ibu saya senantiasa berulang kali ngomong gitu, kapan Mei jadi artis ada di TV main film? No. Makanya hati-hati adek-adek, jadi kayak hidup saya sebenarnya dulu sama kayak Reani saya. Kita sama-sama dari kampus yang sama, dari ITMAS. Saya teknik lingkungan, saya Anissa ini teknik arsitektur. Jadi gak kebayang banget gitu loh, saya ikut audisi dan lain-lain. Dan yang nyuruh saya ikut audisi itu orang tua. Jadi saya siapa? Mama bukan, sendiri. Oh, saya orang tua. Orang tua nyuruh ikut audisi di UKCB. Jadi saya berada di dunia entertain itu semata-mata karena ibu saya, bukan saya. Jadi kayaknya Allah yang ini, tapi memang dulu pengen bahagiain orang tua, tapi gak tahu caranya gimana karena masih kuliah. Terus banyak lah sebenernya kisah itu. Intinya setiap kalian punya impian, gak boleh cukup hanya untuk diri kalian saja impiannya, tapi bawa juga orang tua. Apa sih benefit impian kalian untuk orang tua kalian gitu loh. Semakin besar tujuan yang akan diberikan dari impian kalian, semakin Allah dekatkan sama impian kalian. Wah, itu tuh kangen dong buat Nadia. Ini baru mulai awal, buat itu sudah sangat menginspirasi sebenarnya. Ya. Oke, terus kan kakak berdua sekarang kan ada di dunia entertain. Di dunia entertain kita tahu kalau misalnya di hiburan itu kadang ada stigma yang kurang baik di dalam hiburan. Ya gitu. Nah, kan masing-masing juga punya cerita hijrah nih di dunia entertain. Sekarang masih berhijrah, baik, ya gitu. Mau pengen tahu dong cerita masing-masing hijrahnya kayak gimana. Terus survive ini gimana? Apakah ada gangguan atau enggak? Ah, juga asal tanya kayak gimana gitu. Mungkin dari kaca dulu. Pertanyaan pertamanya tadi apa? Pertanyaannya tadi coba dihitung dulu. Awalnya dari gimana? Dulunya jadi dunia entertainment. Nah, terus karena ada stigma yang kurang baik. Nah, nah, itu dulu ya, satu ya. Kalau macam, ya, memang semua itu tergantung dari komitmen kita dari awal ya. Kita harus konsekuen sama diri kita sendiri. Kita ini mau seperti apa gitu, dikenal sama banyak orangnya. Kalau kita pengen dikenal sama banyak orang yang positif, ya kita berperilaku yang positif gitu selama di dunia entertain ini. Kalau kita mau yang dikenalnya popularitasnya negatif, ya gampang, justru hanya dengan hal-hal yang negatif. Tapi balik lagi di sini, semua itu kesuksesan yang bisa kita raih saat ini gitu di dunia entertain itu semuanya karena Allah juga, karena dua orang tua gitu. Dan memang menceritakan pengalaman hijrah aku pada saat pertama kali masih hijrah kali ya. Jadi itu hijrahnya tuh tahun lalu itu aku juga gak ngerti itu kenapa tiba-tiba aku merasa kok tertarik ya, mulai tertarik sama orang-orang yang berhijrah gitu. Kayak yang melihat foto-fotonya